peragaan busana nih teman-teman. Nah, yang sedang berlenggak-lenggok berjalan di atas panggung atau biasa disebut catwalk ini namanya adalah pragawati. Pragawati ini bertugas untuk memamerkan pakaian-pakaian yang dibuat oleh perancang busana. Dan tentunya busana dengan tema-tema tertentu. Kali ini tampaknya temanya batik ya, bagus banget. Nah, kalau yang diberi bunga itu namanya adalah perancang busananya. Perancang busana ini tugasnya adalah membuat desain-desain pakaian sebagus dan semenarik mungkin seperti yang diperagakan pada hari ini. Bagus-bagus ya, hebat. Apakah ada dari kakak-kakak yang bercita-cita untuk menjadi perancang busana atau pragawati? Tampaknya Sarah cukup tertarik nih. Lihat, dari bawah sampai kita sudah pindah ke lantai atas, dia masih saja nih melihat acara peragaan busana. Berarti mama punya challenge. Supaya jadi pragawati yang bagus, sini bentar mama ambil challenge-nya. Tunggu. Sarah bisa enggak? Sarah kayak gini nih. Nih, bukunya enggak boleh jatuh, terus Sarah ikutin garis lantai. Gak boleh dipegangin. Enggak. Ayo. Kalau berhasil sampai sini, nanti dapat hadiah. Mundur dong. Mundur ulang lagi dong. Harus nyampe garis. Harus digaris, jalannya harus lurus. Gak sesuai garis. Harus gini jalannya, Sarah. Ini jalannya.
bisa, belum bisa jadi peragawati nih. Gak boleh dipegangin. Nah. Susah ya. Jatuh lagi. Ketawain Sakura tuh. Caranya gak sesuai gak sih? Gak apa-apa. Iya gak boleh. Dipegangin lagi. Apa itu? Ya. Itu Sarah. Pokoknya Sarah mau jalan udah gimana? Itu harus sesuai ininya. Harus sesuai, harus lurus ini, harus lurus depan. Jadi jalannya harus sesuai langkah garis itu. Gitu. Jadi Sarah mau lompat-lompat. Yang penting garisnya selandai. Lurus ke depan kakinya. Kakinya. Kaget Sakura. Gitu, lurus ke depan. Satu, dua, tiga. Let's play.